teman-teman. Jumpa lagi di sini bersama Didi Rokisan. Nah, di video kali ini saya mau bikin nasi goreng ikan teri nasi. So, apa saja bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, di sini ada 100 gram ikan teri nasi, minyak ikan, blue band, minyak wijen, kecap manis, garam, merica, saus tiram 1 sendok teh ya. 2 butir telur, ini nasi 1 mangkok untuk 3 porsi ya. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan daun bawang. Dan langkah pertama yang saya mau kerjakan, saya mau goreng dulu ikan teri nasinya dulu. Tapi sebelum videonya lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. So, sekarang kita mulai untuk memasak menggoreng ikan teri. So, teman-teman, ini minyaknya sudah panas ya. Kita goreng ikan terinya dengan minyak sedikit. Aduk-aduk. Ya, tidak hangus. Jadi goreng sebentar saja karena ini terinya sangat kecil-kecil sekali ya. Nah, teman-teman, ini sudah matang ya. Angkat. Nah, ikan terinya sudah selesai. Sekarang saya mau ngiris-ngiris bumbunya ya. Kemudian kita iris-iris bawang putihnya ya, teman-teman. Nah, bawang putihnya, bumbunya semuanya diiris ya, teman-teman. Merahnya juga lebih baik dihaluskan begini ya, teman-teman. Nasi goreng ikan teri nasi ala restoran sudah cukup halus ya, teman-teman. Nah, kemudian cabai merahnya ya diiris nyerong begini tipis. Nah, tipis begini ya, semua bumbu diiris. Oh ya, teman-teman, untuk bumbu lengkapnya silahkan dilihat di bawah deskripsi box ya. So, cabai rawitnya juga diiris. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh di skip. Nah, ini cabenya sudah iris nyerong tipis ya, teman-teman. Kemudian ini bawang daunnya. Nah, bawang daunnya so, teman-teman, bumbu-bumbu sudah diiris. Sekarang kita mulai memasaknya. So, ikutin terus videonya. So, teman-teman, nah, kasih sedikit minyak aja karena nanti ada minyak wijen dan minyak ikan ya. Jadi tidak banyak-banyak. Ini penggorengannya barusan bekas goreng ikan teri isi. So, kita tumis dulu bawang merahnya. Kemudian bawang putih. Cabenya juga untuk tambah layut, kita tambahkan cabai rawitnya. So, kemudian buat telur,
Nah, ini di sini biar telurnya tidak bau amis ya teman-teman, sedikit minyak wijen. So, kemudian kita masukkan nasi ini. Kemudian kita tambahkan saus kecap manis. Ini minyak ikan ya teman-teman. Kalau yang balik. Ini merica. Garam saya kasihkan sedikit saja karena sudah ini jadi kira-kira aja ya teman-teman. Garamnya dikira-kira. Takutnya keasinan. Ini nasi goreng enak sekali ini ala-ala restoran ya teman-teman. So, silahkan dicoba ya, di resepnya dicoba. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menonton video ini, dukung channel YouTube saya dengan cara like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kita tambahkan daun bawang. Ikan terinya ya teman-teman, tapi tidak semuanya karena nanti untuk di atas nasinya. Kemudian yang terakhir ini menteganya. Ini biar wangi, rasanya wangi. Jadi blueberry-nya ini terakhir ya teman-teman. Jangan lupa dicicipi rasa ya. Sudah enak, sudah pas. Karena terinya sudah asin, jadi sudah pas ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai nasi goreng teri nasinya. Sekarang sudah siap untuk disajikan. Teman-teman, nasi goreng teri nasinya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Resep sederhana dengan bahan-bahan yang sangat mudah dan simpel, tapi rasanya, so teman-teman pasti bisa untuk mencobanya. Nah, untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, dukung channel YouTube saya supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara like, comment, and subscribe. Video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Bedang forehead kaiken and tot depoh lendekir. Assalamualaikum.